pasti kalian tahu ini dingin loh ya. Pedesnya gios banget. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Ya ya, yang di sana biasa aja ya, yang di sana biasa aja. Oke, dalam video kali ini aku kembali bakalan ngebahas tentang makanan. Tahu ini apa? Itu apaan sih? Mie apaan sih? Ini adalah samyang. Tapi samyang yang berbeda. Samyang dengan varian gak terbaru juga sih kayaknya. Debakol. Ini adalah samyang cool. Debakol. Tahu kan artinya cool apaan? Cool adalah dingin. Jadi artinya ini adalah mie dingin. Dan aku gak tahu sebagai orang Indonesia yang culture-nya makanan itu lebih enak dengan rasa hangat, dan ini adalah makanan yang dimakan dengan cara dingin seperti orang-orang di Korea sana yang pada lihat nonton drama Korea. Pasti kan biasanya mereka ada pesan makanannya mie dingin, katanya enak banget deh bakhol. Jadi kalau di sana makanan dingin itu emang lumrah, makanya ada varian seperti ini. Tapi aku mewakili kalian semua yang nonton video aku ini bakalan nyobain samyang cool yang katanya lebih menusuk daripada samyang chicken hot ramen. Kayaknya sih gitu. Sekarang kita bakal lihat display-nya. Ini depannya seperti ini. Ada tulisan ice type-nya, terus hot chicken flavor ramen, sama aja sih ya. Terus ini, nah di sini ada tulisannya. Ini cooked stir noodle. Tulisannya adalah halal. Ini yang menerbitkannya adalah Korean Muslim Federation Halal Committee. Oke, logo halal yang artinya alhamdulillah, semoga ini dapat dipercaya bahwa ini adalah termasuk makanan halal. Oke. Kalau kita lihat kan sama aja ya sama bungkusan depannya. Ini ternyata ada barcode. Di sini barcodenya buat kalian yang mau lihat cara penyajiannya gimana. Ini ada tulisannya video resep ya. Jadi sini udah ada cooking directionnya. Kalian bisa ikutin cara-cara di sini. Dan aku bakalan bikin video terpisah untuk cara pembuatan samyang cool ini ya. Karena ntar kalau misalnya dijadiin satu, orang-orang pada enek makannya. Jadi karena lihat muka aku sebelumnya, ya kan? Penasaran gak? Aku juga penasaran. Gimana kalau magic aja ya? Wow, magic kan? Padahal gagal kan magicnya. Debakol. Nah, lihat kan? Ini adalah tada! Ini namanya samyang cool. Dan ini jadinya. Nah, ini hampir sama aja dalamnya tadi. Ada saus yang itu, saus sambalnya yang pedas itu. Terus ada taburan wijennya juga. Dan ini kalian mesti tahu bahwa perbedaannya dengan samyang biasa terletak pada mie-nya di sini. Jadi mie-nya di sini teksturnya lebih kecil daripada samyang hot chicken ramen. Jadi ini lebih kecil gitu diameter mie-nya. Terus juga ini kayak lebih kayak mie Indomie gitu. Ini mesti kalian tahu ini dingin loh ya. Ini nggak panas. Dingin karena tadi kan udah dicampur sama es. Kan bisa langsung menuju ke video how to make samyang cool. Oke? Debakol. Dan sekarang cobain deh. Nih. Jadi wijennya nggak perlu aku aduk deh ya. Dan sekarang saatnya kita coba. Kalian yang di sana pasti ngiler kan ya. Dan ini rasanya aku bakal coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya 5 kali lebih menusuk pedasnya. Gimana sih rasanya? Suapan pertama rasanya
Pedas coy. Dan hampir sama kayak Samyang Hot Chicken Ramen, cuman ini agak lebih rasa manisnya lebih kerasa. Ini lebih enak deh kayaknya. Cuman kalau kalian yang gak suka makanan dingin, kayaknya gak bakalan suka deh makanan ini. Karena ini dingin dan ini enak. Terus di sini tekstur mie-nya lebih kecil daripada Samyang Chicken Ramen. Jadi kayak kebiasaan kita aja makan kayak mie Indomie aja. Jadi nggak berasa-berasa banget kalau makan mie Samyang yang Hot Chicken Ramen kan kayak penuh gitu rasanya. Sekali suapan aja udah penuh. Kalau ini lebih kayak intinya lebih kayak makan Indomie. Kalian mau nggak? Ya beli dong, beli dong. Oh iya, aku tadi lupa ya ngasih tahu. Kalau ini harganya Rp22.000. So, sekali suapin lagi deh ya, biar kalian tambah. Sejujurnya ada adek aku di sebelah kamera yang pengen banget ngerasain ini. Lihat gak sih aku sampai keringetan gini. So, sebelum mengakhiri video ini, gak terlalu banyak bicara tentang Samyang Cool ini. Intinya ini pedas dan ya pedasnya beda, mungkin menusuk juga, cuman gak sampai 5 kali juga sih, gak. Sumpah ini pedas dan lebih enak mie-nya, tekstur mie-nya. Dan satu suapan terakhir sebelum aku closing video ini. Tambah telur, tambah udang, sip deh nih. Oke, so sampai di sini dulu video aku kali ini tentang Samyang Cool. Oke, jangan lupa untuk klik like, terus juga komen di bawah, dan yang paling penting adalah sumpah pedes guys, bye bye. Guys, bonus nih guys, kalian mesti lihat ini pedesnya gils banget. Dan aku akui ini mungkin 5 kali lebih pedes daripada Samyang Hot Chicken Ramen. Pedesnya gils banget.